Okay, hello guys. Selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi kali ni video kita buat kat luar. Sekarang aku dekat Wan Utama. Jadi dekat tangan aku hari ni kita ada beberapa kita panggil macam AR cardboard lah. Which is daripada OnePlus. Korang tengok eh. Daripada OnePlus Malaysia. Berkenaan dengan sempena pelancaran OnePlus Note pada 21 Julai 2020 ni, di mana OnePlus Note ni macam kita tahu dia sebuah kita boleh panggil bukan budget phone tapi mid range budget phone daripada OnePlus, di mana anggaran harga mungkin lebih kurang $500 ke bawah, which is RM2,000 macam tu lebih kurang kan, dan mungkin hadir dengan spek-spek pertengahan lah, contohnya Snapdragon 765, mungkin ada 5G juga, 4100mAh battery, 4 kamera, AMOLED screen dengan dual punch hole kamera kat depan dan lain-lain lah. Jadi tak nak cerita pasal tu, itu semua nanti akan di reveal masa pelancaran OnePlus Global pada 21 Julai 2020 ni. Jadi hari ni aku nak tunjukkan pada korang adalah benda-benda ni lah. Okay. So, kita tengok eh. So dekat sini ada tiga cardboard. Satu Bull Gadget punya, satu Misa Gadget punya, satu Izami Gadget punya. Nampak? Steady. Alright, so tak ada benda yang catchy sangat dekat sini. Kita just nak tengok kita ambil satu lah. Alright. So, bila buka je benda ni, kalau boleh nampak dekat sini ada OnePlus Made to be experienced 21st of July. So, dia kata this way not. Belakang ada not ni lah. Not bakut ni lah. Itu saja. So, cara nak experience benda ni adalah tarik ke bawah. Satu, dua, tiga. Pop. Alright. Nampak tak? Okay. So, kita try tengok dekat sini eh. Alright. Dekat atas ni bagi tahu tentang this time around we come to you with the world first AR smartphone launch. So, kenapa dia guna AR smartphone launch? Sebab macam kita tahu sekarang tengah pandemik lagi. Masih lagi dalam pandemik COVID. So, kebanyakan phone launching event batal lah. Batal. So, this is one of the alternative yang digunakan oleh OnePlus untuk melancarkan produk dia. Which is bagi aku agak bagus dan lain daripada lain. Sebab apa? AR technology is there. Tetapi kebanyakan manufacturer telefon dia memilih untuk buat live Facebook, streaming kan. Tapi this one, this time around dia buat special sikit lah AR. So nanti kita akan tengok macam mana nak tengok AR ni. Aku akan bagi sikit cara dan tutorial. Tapi for this, inilah maknanya dia cakap bahawa we love product launch. Maknanya dia suka product launching. Tetapi selalunya dia minta kita datang. Dalam bahasa Melayu ni lah. Tetapi kali ni dia yang akan datang pada kita melalui AR punya launching lah. So 2020 figure out. So more inquiries, korang boleh pergi ni lah website ni untuk download apps yang patut untuk tengok AR launching nanti. So dekat bawah ni ada something lah. So dekat sini dia macam ada easter egg sikit lah. So aku dah godek-godek tadi. Cari dia adalah, kita try tengok. Okay. So contoh lah, aku letak atas meja. Kita letak sana sikit. Okay, atas meja. So ini adalah dia punya something yang boleh tarik lah. Okay, kalau based on dia punya tutorial, dia cakap bahawa dekat bawah ni, ini adalah satu cardboard kan? Macam ni je. Macam ni, jadi ambil phone korang yang boleh QR code punya scanner. Macam ni contohnya kan. Okay, bila aku scan QR code, yang bawah ni dia akan keluar macam ni. Just click. Alright. Okay, so dia dekat sini lah kan. Okay, so dia kata allow guna kamera. Kita allowkan aja. Okay. So what happen is that benda ni akan jadi macam something lah. Dia tak ada apa sangat pun, tapi jadi akan macam ni. Okay, nampak? Mungkin macam ni lah nanti AR punya launching tu. Dia bagi tahu bahawa pelancaran lagi 5 hari 9 jam 45 minit guys. Alright. So tak ada apalah, ini bukan bentuk sebenar sangat lah. Tapi dia punya size lebih kurang. Tetapi dari segi button positioning pun mungkin kat sini macam tak nampak alert slider dia. Jadi aku assume bukanlah, kat atas pun tak ada apa-apa. Tapi kita boleh nampak lah ada earpiece di atas dan ada microphone kat bawah sikit. Okay, bawah tak ada apa-apa. Jadi tak nampak lah, tak nampak dia punya design tu, dia tak bagi sepenuhnya lah. Tapi nice lah, nice thing to hold. Nampak kalau kat sini dia macam real lah, real phone kan. Nice lah, satu alternatif bagus daripada OnePlus. So itu je sebenarnya dengan cardboard ni kan. Itu saja sebenarnya dengan cardboard ni. Alright, tapi ada benda lain. Okay, which is let's say nanti tengok sini eh. Okay, sekejap. Okay, let's say nanti korang nak tengok pelancaran tu secara AR dekat OnePlus punya AR punya ni kan, korang kena download app dia eh. Okay, kita ambil phone lagi satu sebab aku dah download. Okay, sekejap eh. So apa yang korang perlu buat, korang pergi kat mana-mana telefon korang, korang pergi kat OnePlus Note punya website kan.
Lepas tu, okay, katakanlah korang nak tengok, okay, katakanlah korang nak tengok dia punya launching ni, korang tekan learn more ni. Okay, dekat sini dia beritahu 21 Julai coming kan. Okay, dekat sini kan. Alright, so get ready. Okay, korang download apps ni. Dia ada apps untuk OnePlus Note AR launching nanti, which is Android atau iOS lah. Okay, so for this phone adalah Android, aku dah download. So dekat sini OnePlus Note. Okay, buka. Okay, mana ni kan, korang nak create avatar pun boleh, tak create pun boleh, aku skip je lah. Okay, so nanti pada 21 Julai kalau korang nak tengok dia punya AR launching tu macam mana tau. Okay, kita kemas dulu. Okay, korang perlu ada satu flat surface macam ni, sebab dia kata kat sini kena ada flat surface. Korang buat macam ni, kau kena cari dia punya point sampai dia jumpa. Jap eh, okay. So bila korang dah ada flat surface, dia akan jadi macam ni tau. Korang nampak? Dia ada macam something yang 3D lah, AR kan. So seolah-olah korang berada dekat event tu lah. Nampak? Tangan aku. So okay, belakang sikit. Sini. Okay. So macam ni lah. Sorry lah cameraman. Okay. So macam ni. Nampak? Dia ada benda-benda AR ni lah. Ni telefon dia, masa dia. Ini mungkin dia punya macam tempat, dia punya tayangan spek semua nanti lah. Dan mungkin ni akan jadi stage je lah. Nanti akan ada secara AR lah. Nice lah. Sekarang aku ke kedai kopi kan. Tapi dia ada macam AR punya benda ni. Nampak button tambah. Ada phone dia. Nanti dia akan tunjuk secara macam ni lah. Korang boleh bayangkan lah. Alright. So semua ini korang boleh saksikan pada 21 hari bulan Julai 2020. Masa pelancaran rasmi OnePlus Note. Nanti korang boleh stay tune dekat dia punya website lah. Dia akan bagi tahu bahawa pukul berapa. Sebab apa global launch bukan dekat Malaysia lah. Tapi based on informasi aku dapat tadi, OnePlus team Malaysia tengah push untuk diorang buat dalam masa terdekat untuk pasaran Malaysia juga lah. So kita sebagai fans OnePlus just stay tune for the launch lah, launch event. So itu je lah kot untuk video kali ni. Just a simple unboxing kot. Bukan unboxing lah, macam tutorial berkenaan dengan this OnePlus AR cardboard dan juga OnePlus Note punya aplikasi untuk AR punya launching nanti. So macam biasa guys, sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk subscribe di bawah, klik butang ikon untuk menerima update-update terkini dari Zona Gadget. Thanks for watching. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.